Opung. Makanlah dulu, Pung. Enggak bisa bersalaman. Mana Pung? Situ. Kita misi untuk me-surprise Opung. Tapi Opungnya tidur, guys. Tidur. Iya. Weh. Siapa kawan? Hah? Sendiri. Sendiri. Ah. Neng bus rapi. Rapi, weh. Salam dulu, Pung. Salam. Siapa? Cuma berdua sama aku. Mana Bu? Lain di luar. Panggilan. Iya. Halo. Halo. Eh, ini pun aduh. Oke. Hon mana tu hari? Kena tu dope. Wah. Oh. Wow. Okey. Kena lagi ampe ke mas mereka. Coba kena orang panggil Ben. Buat kena lagi. Oh. Sampai semester 4 sampai 6. Hai guys, ini Stevie. Dia tidur siang. Mari kita mengganggu Stevie. Seperti dia masih kecil. Kita suka mengganggu dia saat dia tidur. Stevie. Stevie sekarang sudah berjerawat, guys. Tuh, lihat tuh jerawatnya beruntusan. Dulu mukanya glowing dan merah-merah seperti memakai blush on. Stevie. Tuh, ada yang ganggu, ha. Ribut-ribut dia biar Stevie bangun. Karena cuma Stevie yang tidur. Ruben bangun. Alicia bangun. Stevie tidur. Stevie. Apaan sih ganggu aja? Dia sabar banget guys digangguin gitu. Padahal dia udah besar gitu. Kayak dia tuh bisa marah tapi dia nggak mau marah. Ya ampun. Stevie kamu kenapa sabar? Iya. Anak-anak semua. Jadi yang mengisi bangku belakang adalah Ruben dan Jepa. Ya, kita makan di ikan bakar Anton, guys. Ini langganan gue dan keluarga kalau lagi di Jambi. Iya. Apa nih? Tapi kami sumbernya dibalaskan pada pertolongan. Terpuji namamu, namamu yang syukur. Haleluya, amin. Amin. Pecah. Aku lagu udah. Ya, entar. Udah. Pulbas. Terpaima. Ada di mana? Di sana. Atau dalam. Woo! Naksir aku. Gondi.
Sino yo? Belum selesai menabunong Sino yo? Tak mau selesai ini kepegawan Solo dengan irama alunan nong Sino yo? Tak boleh pulang, jalannya ke lahiran Riko bilek tarik Pari Jerman anjir ya. Namamu Mona Pari Bandari Kota Jakarta. Aku yang apa yang marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wes. Dah. Slow. Aduh iklan pula, Dek. Habis ini masih ada ingat mati. Ingat sakit. Oke oke oke. Marhaban ya. Syarolah. Abannya syarolah. Haban ya. Sambil jalan deh. Jangan lu komen mah. Asik. Dekatkan lagi mic-nya, Pen. Mic yang kiri. Mic-nya yang digedekkan, Bu, Deben. Mic. Kiri. Iya. Iya. I won't forget the way you're kissing. Your feeling so strong. Buka mama. What I asked for so long. But I'm not the man your heart is missing. It's what you do. Bartom Molo urimani Pambarelami Natua Rubiknya glow in the dark. Woo! Woo! Crazy. This is so crazy. Unbelievable. Yeah. Tunggu nangis darah baru gak dapat. 7 hari 7 malam mikirin mau kompes dia tuh 40 malam. Pasti kalau sama jelek. Urusan kalian mantu. Senang kali dia ketawa. Mental ya. Keturunan dari Balasem, madu sem.
Aku bisa lebih pati bicara, cuman masih kutahan aja. Oh siap, 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 siap abang. Berarti dek kalau kau hitam, gak bisa hilang hitammu berarti dari bapakmu lah. Hai guys, jadi sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Opung dengan ada ibadahnya juga. Jadi di ruang tengah udah dipasang karpet menutupi seluruh lantai, dan di sebelah sini ada entertainment. Halo. Bagian entertainment. Ya, mari. Ada keyboardisnya di sini, Abang Boruono. Di sini ada vokalisnya. Samuel. Ini senada trio. Ya, ada Ruben sebagai vokal juga dan ada Jepa sebagai vokal. Acaranya akan dimulai jam berapa, Dek? Jam 5. Jam 6 sore. Nah, di sebelah sini ada Opung yang lagi cukuran. Nah, ini dia dicukurkan oleh anaknya yang nomor 3, Pendeta Eliezer Sitompul. Oh, haleluya. Haleluya. Persiapan untuk ulang tahun ke-78. Adalah persiapan untuk ulang tahun Opung yang ke-78. Wow, ada ikan bakar, ada ikan mas arsik, ada saksang, ikan bakar lagi. Dan di sini ada saksang juga, ada sop. Sop bak seperti biasa dari si Hombing di sini. Dan ada ikan teri. Cucu yang berbakti memotong buku Opung. Bukunya sendiri. Jadi tong asih yang ada siang lagi. Jadi sekarang kita lagi menunggu tamu-tamu untuk datang ke rumah untuk ulang tahun Opung ke-78. Itu ada Opung di situ lagi pakai ikat pinggang. Di sebelah sini ada cucu-cucu yang gabut menunggu acaranya dimulai. Karena acaranya mulai jam 6, ini sekarang masih jam 5. Kita keluar dulu guys. Ini bukan room tour ya, tapi gue pengen keluar aja. Ini terasnya. Emang suasana sekitar rumah ini lumayan asri. Jadi di depan rumah gue itu ada kayak tanah kosong, rumput-rumput, terus pohon-pohon. Di sebelah sana juga rumah warga ada pohon-pohonnya. Jadi lumayan oke lah. Dan ya cukup jauh dari kepisingan kota Jambi. Walaupun sebenarnya tinggal keluar gang belok kiri, udah tuh jalan besar. Cuman karena kita dua kali masuk, jadi gak begitu berisik gitu. Jadi I love it tinggal di sini. Dan ya ini ada mobil dan mobil. Nggak penting. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Ngomong dulu, Sam. Cepatlah. Eh, Bung, berapa harga Opung? Tanya mulai dari baju satu-satu. Oke, 100.000. Mana 100.000 tuh, Dek? Tanya dulu betul-betul. Bung, berapa harga bajunya, Bung? 1.000. Oke, 1.000. Jamnya? 900. Terus apalagi celana? Celana berapa, Bu? 1.500. Apalagi? Tongkat. 2.000. Tinggalnya berapa, Bu? 1.000. Berarti totalnya berapa, deh? Hitung dulu. I don't know. Bro, kenalin gue Mira, Bro. Selamat malam dulu, Bro. Ke acara ini sama siapa, Bro? Sama siapa ini? Anggota. Siapa? Anggota. Iya, anggota. Oke, sekarang gue mau nanya harga outfit lo boleh ya, Bro? Dari atas sampai bawah, Bro. Kepala. Oke, bajunya, Bro? Gucci berapa, Bro? 1,5. 1,5 juta ya? 150. 1,5 juta lah biar keren. Oh, 1,5 juta. Oke, terus celana, Bro? Levi's berapa, Bro?
500.000. 500.000. Udah itu aja, Bro. Jam tangan enggak ada? Enggak ada. Oke, totalnya berarti 2 juta, Bro. Iya. Oke, namanya siapa, Bro? Ruben. Ruben 2 juta. Siap, mantap. Kak. Nah, ini Bro namanya siapa, Bro? Nama lo siapa, Bro? Samuel. Samuel. Oke, okay. Gua tanya outfit lo, Bro. Dari baju, Bro, berapa, Bro? Dari baju. Beli dari mana nih, Bro? Beli gratis. Apa bonus? Dapat dari IDP Fest. Tiket ya. Pesawat ke IDP Fest berapa, Bro? 1.800.000. PP enggak, Bro? PP. Itu PP. Ya. Sama bapak enggak, Bro? Enggak, sendiri. Sendiri. Berarti berapa? Berapa, Kak? 36 juta. 3,6 juta. Ah ya. PP-nya udah 1.8. Ya. Itu udah PP katanya. Udah PP kan 1.8? Iya. Oke, okay, berarti 1,8 juta. Celana, Bro, dari mana, Bro? Celana dari Pekanbaru. Brand-nya, Bro. Kita bicara brand, Bro. Pekanbaru. Cole, cole. Cool. Berapa harga, Bro? 800.000. 800.000. Ikat pinggang, Bro, ada, Bro? Ada. Dari mana, Bro? Dari tempat tali pinggang. Nama brandnya dong, Bro. Gak ada merek, ini cuma gambar burung. Asal-asal aja, asal-asal. Yang keren, yang keren. Oh. Wings, wings. Digel. Supreme, supreme. Oh, digel. Digel, berapa harga, Bro? Cuman 350. 300, berarti tadi 1,8 tambah 300, 2,1. Tambah celana. Berapa tadi celananya? Tolong. Berapa tadi celananya? Tolong, wey. 800. Iya. Oke, 2,9 juta. Mantap. Siapa lagi belum? Saya. Oke, kenalan dulu kita. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak Sitompul. Bapak Sitompul. Oke. Saya dengan anggota saya, ini dia. Oh, ini anggotanya. Oke. Sekarang gua mau nanya tentang outfit lo nih, Pak. Okay. Dari baju, Pak. Mau ini sih sederhana. Oke, ini Yusuf. Ini make up-nya. Ini 200. 200. Brand-nya Munja. Cole. Berarti ini apa dia? Cole. Itu lah. Sana. Sana. Levi's 500. Levi's. Parle Levi's. Yang mana yang betul? Oke, kita tanya netizen nanti ya. Silakan komen netizen yang benar Levi's atau Levi's. Terus apa lagi? Ikat pinggang enggak ada? Enggak ada. Oke, udah itu aja. Ada satu lagi. Apa? Color brand dari mana, Bang? Dari USA. Udah, cukup. Oke. Oke, ini dengan siapa? Siapa? Jepa jadi bosnya. Iya. Action. Cacanya aku lagi lihat ini beli vas bunga. Nah, kau nyamperin aku, Jepa gitu. Case story. Oke. Okay. Nah, mana yang mau nanya sih sama mana? Sama di mana? Udah aku jago. Oke. Hitung. 1, 2, 3. Misi kak. Ah, iya. Kalau kan nama saya Jepa, saya dari TikTok. Oke. Okay. Mau kenal nama kakak siapa? Nama saya Kristal. Oh, Kristal. Mau ngapain ya, Mas? Saya Kristal. Oh. Ganti. Kak. Mau tanya dong. Nama dulu. Nama dari mana, Kak? Nama saya Kristal, dari Jakarta Selatan. Ini outfitnya keren banget, Kak. Coba sebutin harga, Kak. Dari baju. Oh, kacamata. Kacamata dulu. Ya. Ini Balenciaga. Hah? Balenciaga. Balenciaga standar 5 juta. Baju cuma murah dari H&M aja. Waktu itu diskon dari 500 jadi 300.000. Top. Kalung. Terus apa ya? Iya, kak. Yang lain kan terus. Ini kalung namanya. Kok dimatikan? Misi, kak. Nama saya Zepa. Oh iya. Saya Kristal. Oke. Saya sekarang akan menanyakan outfit kakak. Oke. Okay. Karena kak? Celana ini celana cargo pants ya, lagi musim sekarang. By the way, lagi musim ini harus beli. Ini di Bershka. Diskon dari 800 jadi 400. Oke. Kalau tali pinggangnya berapa, Kak? Tali pinggangnya beli di ITC, kebetulan ya 30.000 aja. Oke. Oke. Ini harga outfit dari kakak ini. Berapa totalnya? Berapa totalnya? Kalian yang jawab. Oke, terima kasih. Ini bolunya segitu. Ini dulu sini. Ya, ada sini apa? Enggak ini lah itu apa namanya? Aku nomor 5. Si Ruben nama anaknya. Ini anak paling salah yang susu ini. Ini anaknya dua. Yang kedua lah anaknya datang.
Untuk apalah ya? Sukacita. Sukacita, ngobrol-ngobrol, supaya mengakrabkan dengan kami. Kami terus terang lah. Mungkin apalagi aku agak jarang ikut kumpulan kan. Mungkin Mama Ira yang aktif. Jadi kan sekalian kita ngumpul, sekalian ada juga acara Bapak ulang tahun yang ke-78. Ya acara syukuran lah, sekalian mengakrabkan keluarga dari keluarga Mama lah khususnya. Rencana nikah akan siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suruh Bapak, suruh Mama, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun orang tua kami Opung Merakel Dori di tempat ini yang ke-78 tahun. Penciuman pada yang normal loh Ben. Makan durian kami di depan ini terus keluar dari kamar dia. Kalau semua durian kata jadi kalau penciuman pada yang normal loh Ben. Nah kurang perbigean ya kan. Kedengaran makanya umur panjang bapak ini. Dipanggil-panggil Tuhan gak dengar, Tuhan gak dengar. Jadi kalau bapak ini dipanggil harus kuat lah. Jadi Tuhan dari surga takut kuat nanti gempa bumi. Makanya tidak dengar-dengar lah pulang-pulang bapak ini ya. Jadi hati yang pemerakan. Selalu baru tiap pagi. Besar setia. Tuhan. Terima kasih buat orang tua kami yang takut akan Engkau. Terima kasih buat Bung Rakyat yang takut akan Tuhan dan taat setia kepada Tuhan pada masa mudanya. Dan sekarang pada masa tuanya dia tetap menikmati berkat itu lewat berkat yang Tuhan berikan kepada anak dan cucu-cucunya Tuhan. Ayo berdoa berkatnya dengan kesehatan, kekuatan, berkatnya dengan umur yang panjang ya Tuhan. Umur panjang pelan. Suap apa?
dikit aja pen, dikit pen, dikit. Ini pen, dikit, dikit. Iya, 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 itu aja. Opung udah dari tadi makan, pen dikit. Kebanyakan, jangan, jangan batuk nanti, aduh. Pen, ini, iya. Simbolis aja. Jangan terlalu banyak. Ruben. Potong, ha. Acara ibadahnya udah selesai, sekarang kita makan guys. Makan sih. Makan. Ini banyak nasinya dia. Ini ikannya aja nih sih. Makan. Makanan gue adalah ikan mas arsik pakai sop, bak dan nasi. Enak banget guys ini ikan mas arsik. The best. Bagian kepala biar durinya nggak terlalu banyak. Opung juga makan. Protes aja lah. Okay. Lihat makanan opung. Oh, sama ikan mas pakai nasi. Sebentar. Sebentar. Kami mau pulang. Kami mau pulang. Ke rumah. Ke rumah. Tuhan jagai kami. Tuhan jagai kami. Sampai kami. Sampai kami. Dapat sampai ke rumah kami masing-masing. Dapat sampai ke rumah kami masing-masing. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan. Kesya. Amin. Coba lah kok kayak gitu di JB sempurna kelas besar langsung dibilang batuk kau. Haleluya. Haleluya. Ya kan dek, masuk kelas besar GB sempurna dibilang tuh, mari kita adik-adik berdoa bersama Tuhan Yesus. Belum lagi bilang Tuhan Yesus, dan bilang batuk kau dek. Ya ampun. Ya, kita lanjut lagi makan malamnya, makan durian. Ini sudah jam 11 lewat. Kok makan durian? Makan martabak. Itu durian. Makan martabak ini sponsornya oleh adik Jepa. Terima kasih adik Jepa. Opung mau martabak, Opung? Gak mau, Opung. Apa tuh? Bukan Opung. Adik ini Opung belum ngomong, udah dibilangnya gak mau. Oh, Opung. Makan durian. Jam berapa nih? Ini jam 12 lewat. Ada air putih di sini, Hira. Ini tadi kita pintu tak ada, gak bisa menentu arwahnya di situ. Ada lagi yang bagus Bang Darfi, kurang manis. Ini kita makan durian jam 12 lewat 19. Iya, emang kita paling sukanya makan guys. Opung sampai ikut juga demi durian. Tapi Opung makannya di mobil saja biar nggak ribet turun-turun ya Pung. Opungku tuh suka banget durian guys, tuh langsung habis, langsung dilempar. Tuh dipegang di tangan luar biasa. Habis nggak durian Opung kasih lagi? Opung.
Kita lanjut makan KFC. Yang mana punya Jasmine? Udah ada punya? Udah ambilnya? Lagi. Gile, genut. Aja begini dulu. Itu namanya kemurahan hati. Iya, kayak gitu. Ira juga kayak gitu juga. Sepatunya Nike semua nih bertiga nih bos. Gile, ini Skechers. Tes. Nah, lihat, ush. Slow. Enak banget. Just long bro. Gak percaya di Ambon tuh mahal tuh. Migrasi ke kota. Mana? Bang, kakak tuanya belum ya? Kamar anak-anak. Ulang. Ayo ya, besok kita berpisah. Besok kita, karena besok hari ini. Oh iya, nanti 4 jam lagi anak-anak kita berpisah. 2 jam lagi. Semoga ada pulang. Ada berapa kali, Cok? Tinggal pulang ya. Iya. Tujuan Jakarta. Persilahkan segera naik pesawat.